Yo, ketemu lagi hari ini. Kegiatannya adalah sesuatu yang seru banget. Kenapa seru banget? Karena gue bakalan featuring sama Gigi. Jadi ada acara TV One gitu, namanya One Festival. Untuk hari ini bintang tamunya Gigi featuring Bounty Ramdan. Jadi gue akan ikut main sama Gigi satu lagu. Jadi ya sekarang harus udah jalan karena ada interview dulu, terus ada GR dulu dan sebagainya. So yuk kita jalan. Oke, jadi ini studionya, studio Lemon. Tadi habis nyoba-nyoba seputaran sama Om Hendy untuk ngerimain part-partnya seperti apa. Ya gitu. Dan ada yang ini nih. Gue tadi pakai Doc Mart ya dari rumah. Nih. Terus pas gue tadi pakai cobain main drum, gak enak banget ya. Untung gue udah feeling tadi ngomong ke Oca, kayaknya aku bawa sepatu lagi deh satu, jaga-jaga. Ternyata bener tadi pas nyobain, wah gak nyaman banget. Apalagi ada part solo-solo dikit gitu kan, ntar keserimpet. Ntar makin banyak yang di komen gue, banyak gaya doang lu, main dustas-dustak doang. Ntar makin digituin lagi. Jadi kayaknya ganti sepatu. Ganti sepatu dulu. Salah nih. Gue bisa pakai ini buat foto, buat syuting. Kita ganti easy aja easy. Mana HP yang ketinggalan? Seru sih, artian gini lah, ini salah satu kolaborasi yang rapi. Lumayan.
Iya, rapi. Drum itu kan susah ya, maksudnya maduin dua karakter yang beda tuh susah main drum. Kalau bukan bass atau gitar nggak susah, tapi kadang kalau bass bisa ada yang diem dulu, kalau drum kan kadang continue tuh main, nggak main kicknya, snare. Ya karena ya ada untungnya bintang tamunya Bonti karena udah megang visual udah berapa tahun, jadi udah hafal feel-nya, terus ya semuanya lah, tikung-tikungannya udah hafal, tinggal tadi pengembangan, ada penambahan aransemen dan macam. Ya seru-seru. Thank you, Pak. Ini hostnya nih. Akan lebih kompak kalau manggungnya 10 kali. Enggak, apa ya? Ya waktunya cuma 1 hari terus dapat part yang segitu langsung main dengan kondisi yang seperti ini paling aman sih untuk ini. Bapak nge-host gimana, Om? Jadi host. Asik sih sebetulnya karena beda. Iya kan, beda kan nggak selalu host itu selalu begitu. Yang laku kan di Indonesia itu ya ngawur, semakin ngawur semakin laku. Kalau ini beda, ya bisa jadi color yang lain. Enggak, yang bagusnya adalah dua basis gitu. Yang basis yang ya grupnya dua-duanya masih ada dan ya grup tua lah boleh dibilang ya. Jadi unik sebenarnya, sangat unik karena band-band yang ditampilin kan ada band baru kan, pasti ngelihat kan sama hostnya nih gitu. Ya sama ini ya, namanya ya benar. Thomas Ivan kan aktif masih terus. Ya perkembangan musik juga pasti ngikutin terus. Ya pasti itu kepegang banget menurut gue sih. Jadi terusin, jangan kalau ada job nge-host lagi mending terusin. Terusin aja, tadi 10% ada. 15 lah. Masih ngulang itu. Lebih menarik daripada lihat. Aduh. Jangan.